Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berita duka berkaitan dengan adanya kerusuhan yang berakibat pada kematian, seperti diberitakan oleh Detik News yang menyatakan Jakarta sebanyak 127 orang menjadi korban tewas dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Korban yang tewas itu terdiri dari supporter Arema FC dan anggota polisi. Telah meninggal 127 orang, dua diantaranya anggota Polri, ujar Kapolda Jatim Irjen Niko Avinta kepada wartawan di Polres Malang. Seperti dilansir dari detik.com Jatim, Minggu 2 September 2022, Niko mengatakan yang meninggal di dalam stadion ada 34 orang, sementara korban yang lain meninggal di rumah sakit pada saat proses pertolongan. Kericuhan sendiri bermula pada saat supporter Arema menyerbu lapangan usai timnya kalah melawan Persebaya. Banyaknya supporter yang menyerbu lapangan direspon polisi dengan menghalau dan menembakkan gas air mata. Gas air mata juga ditembakkan ke arah tribun. Tembakan gas air mata tersebut membuat para supporter panik, berlarian dan terinjak-injak. Sungguh ini adalah satu peristiwa yang sangat menyedihkan. Mereka, para penonton sepak bola, tidak pernah berpikir bahwa kematian ternyata begitu dekat. Sahabat-sahabat rahimakumullah, membaca berita ini saya merasa sangat bersedih karena begitu banyak korban yang meninggal dunia. Saya teringat pada salah satu peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan seruan Ashabiyah. Dalam hal ini salah satu yang menonjol dalam pertandingan sepak bola adalah adanya supporter, di mana supporter itu sangat loyal, sangat fanatik kepada timnya, sehingga kalau terjadi kekalahan timnya ini bisa marah dan menyerang dan membuat kerusakan-kerusakan. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Sahabat Ansor adalah sahabat Rasulullah yang berasal dari Madinah, penduduk Madinah asli, sedangkan Muhajirin adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang berasal dari Makkah. Nah, pada saat itu ada suatu kejadian yang membuat ada pertikaian antara orang Ansor dan orang Muhajirin. Nah, di antara mereka, di antara keduanya memanggil golongannya. Yang Ansor mengatakan, "Wahai Ansor, tolonglah aku." Maka kemudian yang Muhajirin pun memanggil teman-temannya, "Wahai Muhajirin, tolonglah aku." Sehingga pada saat itu betul-betul terjadi ketegangan antara orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Hal ini sampai terdengar oleh Rasulullah, dan Rasulullah akhirnya berhasil mendamaikan mereka berdua. Yang intinya apa? Bahwa kita dilarang ashabiyah kepada golongan, kepada asal, kepada kelompok tertentu,
karena itu akan memecah belah. Demikian juga dalam dunia olahraga, tentunya spesifik adalah olahraga sepak bola. Para supporter ini menjadi sesuatu yang sangat ditakuti ketika mereka itu melakukan suatu kerusakan-kerusakan. Mereka begitu nekat melakukan apapun untuk dapat menyaksikan pertandingan sepak bola. Dan bila terjadi kekalahan, mereka pun akan nekat melakukan pengrusakan-pengrusakan, menunjukkan ketidakpuasan mereka ketika timnya itu kalah. Oleh karena itu, dari peristiwa ini kita bisa mengambil satu hikmah. Mari kita janganlah menjadikan seruan-seruan jahiliyah, seruan kelompok, seruan suku, ras, atau organisasi, sehingga itu akan memecah belah kita. Islam telah menyatukan kita sebagai umat Nabi Muhammad seluruh dunia yang dipersatukan dengan akidah tauhid. Maka tidak pantas apabila kita itu menjadikan kelompok kita, organisasi kita, daerah kita itu menjadi penyekat dan penyebab hancurnya persatuan ukhuwah Islamiyah itu. Dari peristiwa ini kita bisa mengambil hikmah, mari kita pupuk kembali persatuan dan kesatuan kita berdasarkan ukhuwah Islamiyah. Janganlah kita menjadikan olahraga justru menjadi sumber perpecahan dan pertengkaran. Kita menonton olahraga sepak bola. Ya, kalau menang dan kalah itu adalah sesuatu yang sudah lumrah dalam suatu pertandingan. Maka alangkah baiknya apabila para supporter itu bisa menahan diri dan tidak menjadi emosional ketika timnya kalah. Karena itu hanya permainan. Alangkah miris, alangkah tidak nyamannya ketika melakukan hobi olahraga, menjadi supporter, tetapi harus pulang tinggal nama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya pribadi mendoakan kepada para supporter atau korban lainnya yang meninggal dunia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.